Assalamualaikum teman-teman semua, berjumpa lagi dengan dapur mama. Ayah, kali ini mama mau tumis tahu kecap. Ini rasanya enak, gurih. Kalau kalian mau tahu, simak terus. Sebelum kita lanjut di videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat menonton. Nah, ini dia bahan-bahannya teman-teman. Lanjut, ada tahu secukupnya, kemudian ada cabai rawit, bawang merah dan bawang putih, dan tomat 3, bumbu kaldu, garam, kecap dan gula pasir. Oke, kita olah menjadi satu ya. Kita sulap. Tadaa, ini dia hasilnya. Oke, saatnya kita tumis. Seperti biasa teman-teman, panaskan minyak terlebih dahulu, lalu kemudian kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kita oseng-oseng sampai harum. Setelah sudah harum, kita masukkan tomatnya sampai layu ya. Kemudian kita masukkan sedikit air. Kita masukkan kaldu dan gula pasir ya. Aduk rata seperti ini. Setelah bumbu meresap, kita matikan kompor dan kita sajikan. Nah, ini dia hasilnya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa dengan video-video saya selanjutnya.